Oke guys, kali ini aku mau kasih tutorial ke kalian cara mendaftar akun Shopee Affiliate Program. Kita langsung saja ke tutorialnya guys. Kita sambil menunggu buka aplikasinya, kita mau cek dulu akun aku guys, apakah masih ada keterangan ini, misalnya fitur Shopee Affiliate Program. Di sini akun yang kedua guys. Nah setelah itu aku cari di sini Shopee Affiliate, terus di sini ada keterangannya, kita klik guys. Maaf ya guys, di sini agak terdengar suara hujan guys. Nah di sini ada keterangannya, dapatkan komisi dengan menjadi partner Shopee sekarang, langsung masuk sekarang. Nah di sini ada keterangan tipe akun, informasi akun guys. Di sini bisa pilih berdasarkan tipe akun kalian, individu kah atau perusahaan. Nah di sini juga diisi nama depan dan nama belakang. Terus sapaannya untuk tuan, untuk laki-laki, nyonya untuk wanita yang setelah menikah, dan nona untuk wanita juga tapi sebelum menikah guys. Kita pilih nona. Nah di sini ada negara dan wilayah. Terus dimintanya kota, nama kota, terus alamat, kode pos, nomor telepon, alamat email. Terus setelah kalian masukin nomor email, kalian tekan kirim kode verifikasi. Nanti kalian masukin nomor kode verifikasinya yang ada di email kamu di sini guys. Nah setelah itu nanti ada keterangannya di sini guys. Nah di sini ada keterangannya, pendaftaran berhasil dikirim dan pendaftaran kamu telah diterima dan akan ditinjau oleh tim Shopee. Proses ini membutuhkan waktu beberapa hari dan kami akan menghubungi Anda kembali dalam 5 hari kerja. Dari sini untuk pertanyaan lebih lanjut hubungi affiliate ID shopee.com. Ini sudah ada keterangannya guys. Nah kalau misalnya kalian sudah mendapatkan, misalnya nih, ini aku kan daftar Shopee Affiliate Program ini tanggal 8 Agustus 2021 jam 23.25, tepatnya di hari Rabu ya guys. Dan kalian harus mendaftarkan akun di hari kerja Senin sampai Jumat. Dari sini setelah itu kalian akan mendapatkan email seperti ini. Nah, aplikasi Anda telah disetujui. Terima kasih telah mendaftar ke Shopee Affiliate Program. Kami ingin menginformasikan bahwa permintaan kamu untuk bergabung dengan program KOL Affiliate Shopee telah disetujui. Selamat bergabung. Jadi kalian, nah setelah itu isi formulir ini untuk mendapatkan komisi. Kita klik aja ya guys. Nah kalau misalnya kalau kalian menemukan Google Chrome-nya kayak gini, kalian bisa akses aja linknya yang ada di deskripsi video aku ya guys. Nanti aku tampilkan link untuk pembayaran Shopee Affiliate Program. Nanti kalian akan diarahkan ke sini ya guys. Nah di sini sudah ada keterangannya, from informasi Shopee Affiliate Program. Selamat datang di Shopee Affiliate Program. Dalam form ini kamu akan diminta memasukkan informasi perihal data pribadi serta data untuk pembayaran komisi kamu. Harap isi formulir berikut dengan data yang benar sesuai dengan informasi yang tertera pada buku tabungan dan NPWP. Nama dan foto yang terkait dengan akun Google Anda akan direkam saat Anda mengupload file dan mengirim formulir ini. Nah kita scroll ke bawah ya guys, kita berikutkan. Nah di sini ada keterangannya, nama dan foto. Di sini jenis affiliate-nya apa. Kalau aku KOL TikTok, karena aku kebetulan lagi ada followers yang cukup, jadi aku pilih KOL TikTok. Nah di sini
nama lengkap di sini guys. Nah, di sini alamat email sesuai email kalian, terus alamat domisili kalian, misalnya nama ibu kotanya bisa kalian masukkan kabupaten, misalnya Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Tegal. Nah, di sini kalian diminta pos, kode pos, terus tanggal lahir. Setelah itu kita lanjutkan ya guys. Nah, setelah itu kalian akan dimintanya data pembayaran. Di sini ada keterangannya, nama bank, nama lengkap pemilik rekening, nomor rekening bank, kota cabang bank, foto halaman pertama buku tabungan, terus foto NPWP, nomor NPWP sesuai dengan buku tabungan. Nah, setelah itu kalian lanjutkan dan keluar tanda selesai nantinya. Nah, setelah itu kita langsung ke aplikasinya guys. Kita buka aplikasinya. Terus setelah itu kalau udah diterima, kalian langsung ke sini ya guys. Nah, setelah itu kalian akan mendapatkan fitur yang seperti ini guys, Shopee Affiliate Program. Nah, di sini langsung kita klik. Kalau misalnya kalian sudah mendapatkan email dari Shopee, keterangannya selamat Anda telah bisa bergabung, baru kalian dapat ini guys. Dari sini bisa langsung pilih-pilih barang yang sesuai kalian promosikan, ada dapat key-nya dari Shopee. Di sini ada keterangan komisinya juga. Terus di sini ada keterangan akun. Nah, sekian dulu tutorial pada hari ini. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan ya guys. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya guys, serta tekan lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya. Oke, see you next time. Bye bye.